Pemirsa, MNC Peduli kembali menunjukkan kepedulian dan juga perhatian kepada anak-anak yatim piatu. Kali ini bantuan diberikan kepada Yayasan Sosial Yapiti, Bekasi, Jawa Barat. Puluhan anak yatim piatu dan lansia Bantar Gebang, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, gembira dengan kedatangan MNC Peduli. MNC Peduli memberikan bantuan berupa sembako sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap masyarakat. Tak hanya itu, MNC Peduli juga menggelar kegiatan menggambar dan mewarnai bagi anak-anak yatim piatu. Seru, terus dapat oleh-oleh, kayak senang banget bisa mewarnai. Odis, pokoknya bagus lah, kayak enak itu. Terima kasih MNC Peduli. Alhamdulillah sih Mbak bisa membantu, mudah-mudahan MNC Peduli tambah maju, sukses melalui Yayasan Yapit. Mudah-mudahan tahun depan bisa ada lagi. Terima kasih. Bantuan ini berasal dari karyawan MNC Group yang disalurkan oleh MNC Peduli agar warga yang membutuhkan tetap semangat menjalani Ramadan. Kami dari MNC Peduli mempunyai program berbagi berkah Ramadan yang disalurkan melalui Yapit untuk saudara-saudara kita yang ada di Bantar Gebang. Ini bagian daripada kontribusi daripada karyawan-karyawan MNC Group. Kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga penerima dan juga pada MNC Peduli yang sudah membantu. MNC Peduli akan terus menebar kebaikan bagi sesama sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nur Aryadin, iNews melaporkan.